Disebabkan Bumbunja punya lineup ni baru keluar 2 match and aku dapat pada 5 match, so buatlah video barang masih hot lagi kan. Ini ialah DX Bumbunja Robo and bersama beberapa barang-barang lain ni lah kan. So this is the Bumbun Changer. Siap sekali dengan dia punya tempat letak ni kan. Tempat letak kat tangan ni. Okay, bracelet dia panggil kan. So lepas tu cakap Bumbun Change. Lepas tu ada tayar bawah ni. So dah jadilah Ranger dia. Okay. Now, this is the Bumbun Robo DX. And ada beberapa kereta. This is the paling besar ni ialah, apa nama dia? Bumbun Trailer. Which is the main unit dia. Tapi dia ada interesting play feature. And then dia ada kereta-kereta dia. Seperti yang ni ialah Bumbun Offroad. Warna biru punya. This one is Bumbun Wagon. And next, this is Bumbun Classic. And then, yang dua lagi ni macam candy lah. Tapi yang ni, dia limited. Siapa yang beli awal-awal tu dapat lah while stock last. This Bumbun Supercar. Tapi ini ni candy lah. Dia bukan DX. Yang lain semua DX. Yang ni dapat sekali dalam set yang aku beli ni. Walaupun dia set DX, tapi ini sugar pula. Candy punya. So sayang, kenapa tak bagi DX kan? So nak, setiap kereta ni dia ada free feature, dia boleh tukar jadi weapon kan. And ni boleh jadi gate mode dia. Kena buka dulu dari belakang. Simple je gate mode dia. Panjang kat lah. Okay, simple je gate mode dia. So ambil lah satu kereta ni, letakkan dekat sini. Lepas tu tolak lah dia ke depan. Dia akan terbuka menjadi attack mode. Dah terbuka depan tu kan. And then dia. Jadilah attack mode. Dia jadi macam, aku tak tahu, macam spear, screwdriver macam tu lah. Dia pasang kat tangan dia. Lepas tu kita boleh buat lah untuk lain. Yang ni Bumbun Wagon pula, dia akan menjadi, lepas tu ni dia jatuh tu. Dia akan jadi macam claw lah. Claw. Lepas tu Bumbun Classic, letak di belakang, tolak dia. Dia akan menjadi pedang dia lah. Jadi tarik ni manually untuk jadi pedang ni lah. Unfortunately untuk yang candy ni kan, dia tak boleh nak terbuka dengan sendiri. Yang DX sahaja boleh. So bila kita tolak sini, dia tak jadi apa-apa. Dia tak jadi apa-apa. So yang ni kena manual. Manual dia buka ni. Ni itu jadi cannon. Sama je dua ni. Dua version yang sama. Buka hood dia. Dia jadi macam ni. Itu sahaja. Now nak jadi Megazord dia. Nak jadi dia pemuja robo tu. This one. Boleh lah. Tak adalah kata senang untuk budak-budak. Untuk I spin. Budak-budak I spin anak aku lah. Tapi dia, untuk aku kira challenge sikit lah. Tak ada challenge. Boleh je. Okay. Aku tunjuk lah. Tulis kat sini. Tulis kat sini. Dia nampak macam complicated actually. Tak apa bila kau dah buat sendiri tu. Simple je sebenarnya. Okay. Tangan dia. Tolak tepi. Kaki dia. Tolak tepi. Belakang ni. Kita splitkan dia. Lepas tu muka dia ni. Jadi interesting. Dah siap. Bumbun Robo ni kan. Apa tu nama? Bumbun Sun. Dia ada topi attachment dia jadi macam Bumbun Sun kan. So this is the Bumbunja Robo. Simple je kan. Besar jugalah. Boleh tahan lah besar juga kan kalau diri kan. Tapi aku baling dia sebab nak tunjuk korang senang camera angle aku macam ni. And then in terms dia punya optional parts ni. Ada pink goes here. Jadi claw. Then the blue goes here, dia jadi macam spear screwdriver dia. And then dah siap dah. Nampak tak sini? Jadi dah macam ni rupanya. Clean lah. Okay lah. Okay lah. Okay lah. Okay. Nak pakai Bumbun Classic ni, pedang ni. Dekat sini. Dia ada bunyi klik ke tangan dia sikit. Baru dia lock in place. Jadilah pedang dia. Lepas tu
kalau lah nak pasang yang ni kan, dia kena manually buka. Dan kita cabut sini, pasanglah dekat sini. Jadilah dia punya macam tangan cannon dia lah tu kan, tangan cannon dia kat sini. Okey lah robot ni okey. Dia teringat aku dekat patuh Ranger Lupin Ranger punya Megazord, sebab dia ada satu main body yang besar, yang lain-lain ialah dia punya optional parts dia lah kan. And then aku boleh nampak lah dia banyak sangat attachment untuk kereta. Yang aku tahu selain pada tangan dia ni, dia ada letak kat bahu dia macam ni. Lepas tu ada juga dia boleh letak kat kaki dia kat sini. Aku dah tengok few video promo dia kan, kaki dia pun boleh letak sini. Dia boleh macam sort of sepak lah jadi weapon dia kan. Dia sort of boleh sepak jadi macam weapon dia lah. Cuma robot ni punya articulation dia tak banyak sangat lah, as aku hope. Macam mana dengan King Oja boleh gerak like almost anything and everything. Dia punya tangan dia ni tak boleh nak bend. Dia punya kaki pun tak boleh nak bend. Kau boleh je sini depan belakang tangan dia ni. Kalau kau angkat dia punya flap ni, benda ni boleh cabut. Aku rasa mesti ada function nanti nak gabung dengan benda lain besar. Bila depan belakang dekat tangan macam tu. Kepala dia kau tak boleh nak pusing kepala. Hanya boleh spin. So itulah nak kata quick. Oh ya, yeah, ada satu function. Kalau kau nak buat finisher menggunakan bumbung changer ni, taklah kat belakang dia ni. Okay. Tu je lah, just nak buat finisher sahaja bila gabung kat belakang tu. So what do you guys think about Bumbunja punya Megazord baru and lineup dia? Cerita dia aku tengok, not bad cerita dia. Aku tengok Ranger punya design, aku memang tak suka lah. Tapi usually Ranger yang buruk ni cerita dia best. So far so good. Tak selevel dengan King Oja. But what do you guys think?